video kali ini aku bareng Kak Putri mau make up challenge, tapi yang natural gitu buat anak-anak. So doain aja ya biar semoga hasilnya bagus. Okay, just keep watching. Jadi pertama-tama kita ya dari Livia dulu. Kamu pakai apa aja, Liv? Tunggu, perlihatkan. Kan aku ada Emina. Terus brush. Ini kayak apa ya? Eyeshadow. Wow. Terus ini. Dia kayak lengkap gitu palette-nya. Udah lengkap banget sih. Kayak itu lengkap tau. Ada terus apa lagi? Ini ada bedak. Dah terus, itu aja sih. Sama ini tuh ada kacamata. Oh my god. Terus kalau aku ada foundation ditambah beauty blend. Aduh, gimana sih? Ya gitulah. Terus ada blush on tapi yang kayak padatnya gitu, yang padat kan Livia punyanya cair. Terus habis itu punya bedak dari Wardah juga. Terus ada lipstick 3. Ini sorry guys. Ini tuh lip tint gitu, jadinya nanti ombre aku mau. So karena cerminnya terlalu jauh dan aku enggak bisa lihat, kita pakai ini aja. Aku ini. Lip aku tint. Bisa ngaca. So ya, just keep on watching. Come on. Terus ya, kayak aku pakai ini. Ya, aku juga mau ikat rambut dulu. Jadi kita di semua makeup kita kayak punya sendiri-sendiri. Kita pakai misalnya pertama pakai aja yang ada banyak. So ya, pertama aku pengen pakai foundation. Ini kan blush on, jadi kamu pertama pakai ini. Oh iya ya, iya benar-benar. Dia, guys, dia tuh kayak mau pakai ini terus sampai muka gitu, satu muka. Jadi nanti mukanya Livia merah semua. Yaudah ya, let's keep watching. Kita langsung. Let's keep watching. Skip. Foundation. Ini beauty blend baru guys, aku baru pertama kali. Bismillah. Aku kalau mau beli soalnya kayak jarang dipakai foundationnya, jadi kayak buat apa? Iya masih kecil. Kayak foundation. Sorry ya guys, aduh rusuh banget gitu. Kalian juga timpain foundation kalian di leher. Karena kalau misalnya nggak pakai nanti kayak belang. Di matanya juga kalau nggak bakalan belang. Kalau pakai foundation tuh aku suka lengket. Makasih lo udah ngingetin aku lupa tadi. Kan tadi harus di mata juga. Iya. Biar nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat secara rata gitu loh, soalnya lampunya warna kuning. Iya. Oh yeah. Dah selesai. Aku udah selesai. Aku udah selesai. Tunggu, aku pakai kacamata dulu mau lihat muka. Wow, cantik. Okay. Kan kayak natural banget gitu. Iya. Terus kalau sudah selanjutnya kita bakal pakai eyeshadow. Aku pakai bedak. Oh, bedak. Iya, tapi Olivia apalah gitu kan. Aku pakai eyeshadow. Aku pakai ini. Bedaknya ditimpa. Kayak warna apa ya, pink atau mungkin warna natural, mungkin
coklat gitu, kecoklatan kayak gold-gold gimana gitu. Oh iya bener, kayaknya aku pakai warna ini guys, karena biar kayak aku tap-tap biar tap-tap kayak gini biar rata, biar betul sekali. Oh iya. Langsung aja kelamaan. Aku gak pake ngomong biar langsung kayak cepet. Sayap ini udah selesai aku. Aku tungguin kak. Aduh, kayak gak ada bedaknya woy. Aduh, sorry guys. Ya udah Livia, Livia yang menang, aku yang kalah guys. Soalnya dia lebih tahu gitu dari sebelumnya. Udah. Aku mau pakai blush on. Oh ya. Livia yang Emina. Ya aku yang Emina, tapi aku juga nanti mau tambahin sedikit. Aku dari Vokal. Kenapa? Gak apa-apa, itu emang begitu. Nih. Udah. Ini, Sa, ini aku nanti aku mau tambahin ini juga. Konsennya. Wow. Timpain bedak lagi. Iya. Yeah. Aku enggak tahu cara pakainya, soalnya kayaknya yang pakai itu kakak aku yang sering pakai. Aku enggak sering ini. Timpain bedak lagi. Ih, ini kayak neneng PA. Aku mau timpain ini kayak udah merah banget gitu. Iya. Sama. Timpain dikit bedak dah biar iya. Natural banget. Ini terlalu menor saya. Ini kayak nggak pakai make up sama sekali ya. Ya udah. Kan pakai blush on aku kayak kelihatan. Kan kita kan masih anak-anak, nggak boleh. Iya, nggak boleh menor. Ya udah. Jadi dulunya memang kita deket guys karena. Nah, Asaga nggak ada loh, guys, nggak ada. Tunggu ya, aku kena lighting dulu. Jadi aku merah, kayak merah-merah gitu. Aku kayaknya makainya dikit aja kali ya, tadi soal kebanyakan kayaknya. Oke, okay. So, kita pakai. Kamu udah selesai nggak tuh? Oh belum. Ini dikit lagi. Sebelah sini udah nggak usah. Yaudah. Tinggal ditambahin aja. Sebelah sini nggak usah. Tuh kalian kayak udah kelihatan banget gitu loh kalau. Ih sumpah jelek banget. Bagus tau ini. Tapi nggak rata itu. Iya makanya. Hitam banget. Tuh, ini karena ini nih guys, kayak kecetak. Enggak krim. Coba kamu pakai yang ini, kan bisa di-blend. Iya, yang ini enggak bisa di-blend. Coba guys, masih garis aja di sini. Pasti kalian ngeliat dong. Ini mah aku salah. Itu cantik. Guys, ini garis.
Yaudah, itu cantik tau, Liv. Tapi tambahin powder aja. Iya sih. Aduh. Kasih. Biar kelihatan kayak kemix, aku mau tambahin sini. Lagi aku terlalu menor, Kak Putri mah enak, bagus. Enggak, kamu cantik. Oke, nice. Udah. So kita tambahin lipstick. Yes, kalau aku pakainya lip tint. Aku pakai ini. Mau bikin apa ya? Aku mau bikin ombre. Ombre. Kalau aku enggak pakai itu karena Enak banget pakai lip gloss, marah. Aku ketinggalan. Kayak langsung nge-slide gitu. Apa sih nge-slide? Iya benar, kayak langsung nge-slide. Salah. Nanti kan aku jadiin biar kan ini matte. Makanya aku kasih lip balm biar enggak terlalu enggak terlalu menor. Enggak terlalu kering gitu di bibir. Kalau aku ketinggalan. Karena aku kayak pakai peti. Itu tahu kan tempat lipstick? Tahu gak? Kayak tempat lipstick yang kayak harta karun modelnya. Aku curit banget. Tunggu ya, aku tambahin dalamnya. Oh ya, sekalian kita nanti pokoknya rambutnya di makeover. Aku gini ya. Ulu-ulu. Nya. Kalian cantik kan? Siapa? Komen di bawah ya. Iya. Kasih nilai. Dadah. Oh my god. Ulala. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Makasih. Dadah. Bye bye. Got it.